seperti ini. Mas Al masih nyoba-nyobain sepatu. Aku juga, aku itu kalau nomor 40 itu, udah swear. Itu mas, bawahnya aja masih kinclong mas. Sudah. Ya. Selama mas. Tuh masih. Ada sapa-sapa Malaysia orang, mari sini-sini. Sapa Yemen, sini. Yemen. Itu Bangladesh, itu Indonesia. Indonesia masih di belakang mas. Tidak ada masalah, harus kulu diskon. Halo, halo, tadi. Borong apa bosku? Waktu kecil mana? Masih di Pasar Al Haraj bersama kawan-kawanku barista. Ini 3 barista dari Indonesia ya. Saya dari Bandung, Mas Harry ini dari Lamongan, sama Mas Al dari Surabaya. Tentu saja ya, masih di Pasar Al Haraj ataupun Al Haraj market itu. Suasana Pasar Al Haraj nih, Mas Al sama Mas Harry lagi nawar, lagi tawar menawar nih. 30. Itu bisa ditawar sampai 20 itu kalau 30 mas, 20 itu bisa mas tawar. Try di mana? Ya kan lumayan bisa sambil pulang 20 terakhir bisa itu pasti dikasih 20. Kapan sih? Bagus itu mas. Tuh masih di Pasar Al Haraj seperti inilah sama Mas Al ya. Nah kita baru saja sholat maghrib, Mas Harry di belakang, Mas Al pakai sepatu, kita tunggu di depan ini, di depan ATM ini. Masjidnya seperti ini nih tutupnya tuh, di belakang juga masih banyak yang baru keluar dari Al Haraj ini. Jadi kita untuk melanjutkan sekarang pencarian berikutnya, shopping berikutnya. Kita sudah dapat baju-baju seperti ini, baju-baju muslim. Untuk selanjutnya mungkin kita cari kulineran daerah sini, kalaupun ada cemilan-cemilan mungkin akan kita coba. Dan kita untuk melanjutkan, kita cari sepatu sekarang ya. Tadi kan sudah mengeksplor daerah mana tadi tuh, daerah yang ada baju-bajunya, yang ada pakaiannya ya. Sekarang kita eksplor yang ada sepatu-sepatunya, kita cari apakah ada yang menarik, brand-brand yang menarik ya, kita coba nanti ya itu. Makanya ikuti terus bagaimanakah keseruan kita mengeksplor Pasar Al Haraj Riyadh. Riyadh ini ya, tradisional market Al Haraj. Semakin seru semakin malam karena lampu-lampu sudah mulai dinyalakan gitu saja. Itu menaranya. Menara Al Harajnya sudah kelihatan ya bosku tuh. Ini yang baru pada pulang ataupun masuk dari masjid. Oke, pokoknya ikutin terus perjalanan kita bertiga ya, sama Mas Ga, Mas Harry. Jadi Mas Harry terus mau nyari sepatu sama celana katanya.
celana. Mudah-mudahan dapat semua. Ya. Oke. Okay. Kita masih belum menghabiskan yang pakaian ya. Siap, boleh. Sekarang sudah berada di area penjualan sepatu nih ya. Nih Mas Heri sudah beli satu sepatu. Dapat sepatu apa, Mas? Nike. Aku juga Nike kayaknya tadi. Mas Al masih nyoba-nyobain baju sepatu Prada katanya. Padahal sepatu itu yang tak pilih. Apa ini? Nike sama. Itu tak pilih. Seperti ini Mas Al masih nyoba-nyobain sepatu. Aku itu kalau nomor 40 itu udah swear. Itu Mas bawahnya aja masih kinclong, Mas. Sudah. Ya. Selama, Mas. Tuh, masih seperti ini, ada yang menaraknya sudah mulai dinyalakan di atas. Ini ada Filipino. Tempat jualan makanan juga di sini ada tuh. Masih pencarian sepatu-sepatu yang bisa branded, yang bisa kita dapatkan branded di sini. Saya coba cari ya di sini. Jadi yang itu. Gila tuh. Tuh terti itu. Berapa? 250. 250. This one 670. This one 3000. Parada original. I said 2 lei 3 piece. Ya kan. Dia tahu kan. Tuh, Mas Al masih nyari, masih nawar-nawar Nike. Hah? Langsung dipakai tuh, udah siap sendal. Aku sudah pakai sendal di sini, jadi siap kalau mau beli sepatu kan enaknya pakai sendal, nggak usah buka-buka sepatu dulu. Jadi langsung bisa dicobain satu-satu ya. Pasar RT, inilah Pasar Al Haraj ataupun Al Haraj Market Riyadh. Mas Al masih Mas Al masih menawar-nawar. Aku itu kalau 40 itu suka. Dia tahu harganya 3000. Tahu ya kamu? Akhirnya kita sudah selesai sampai malam ini, dari berangkat jam 4 ya, habis asar. Tuh sudah sudah tempat. Banyak sekali tuh. Tuh bosku, tuh banyak banget. Ini Mas Heri dapat 2 sepatu. Mas Al 3 sepatu. Aku juga 3 tuh. Aku bomba bener. Ini kalau nggak segera pulang ini habis ini ATM. Oke, beginilah jalan-jalan kita tadi. Banyak sekali yang aku tadi kan mau beli itu. Ada. Banyak sekali yang nggak keliput tadi. Iya, yo. Iyalah, gimana. Mending enggak usah pesen kok. Tawar aja. Iya. 50. Kita sudah mulai meninggalkan Albata ataupun Pasar Albata Market. Al Nakel.
Selanjutnya saya waktunya pulang meninggalkan pasar Aharat. Banyak sekali tadi yang nggak keliput, aduh mohon maaf. Terima kasih mobilnya butut, enak taksinya mobilnya butut. Ya mobilnya mogok pak, ya kira-kira. Ya ustaz. Mas ngarep aja, buka kok ngarep. Aduh.